pada Ancin bahawa saya terpaksa raikan Baru Dia Mahmudia Tuanku Sultan Brunei malam tu, jadi tak dapat hadir. Tetapi kita ni janji politik Kerajaan Perpaduan Madani, bila kita kata kita datang, kita ganti hari malam ni juga. Terima kasih. Baik, saya datang tentunya untuk meneruskan penjelasan mengapa Kerajaan Perpaduan di Putrajaya dan di Selangor mesti dipertahankan. Boleh masuk depan tak puan ini? Usi ke depan sikit tak apa, ada jauh tu. Tak nampak orang lakar. Ini kerajaan rakyat tu yang betul-betul. Pendirian kita, saya dah masuk 8 bulan sebagai Perdana Menteri. Dan ucap terima kasih. Duduk. Ada orang yang ambil ni. Yang penting rakyat. Duduk. Baik. Yang kita buat apa? Kita kena ingat apa bezanya sekarang dengan kerjaan dulu, termasuk yang Bersatu dan PAS. Kita cuba buat yang sebaiknya untuk rakyat. Dia kata, oh, 7 bulan tak buat apa. Saya bukan tidur 7 bulan, kita kerja. Yang dia 3 tahun dia buat apa? Saya tanya Bersatu, PAS duduk dalam kerajaan 3 tahun dia buat apa selain daripada naik judi daripada 8 ke 22? Ada kontrak sakau, ada projek ambil komisen. Yang kita ni memang betul, saya tak buat ambil komisen, saya tak bagi anak menantu saya kontrak. Yang ini kena betul dulu. Orang Taman Medan ini memang kategori orang yang berpendapatan rendah. Bagaimana boleh dalam keadaan ini kita biarkan pemimpin-pemimpin yang tianjua gaya-gaya ambil kesempatan? Jadi saya minta sudah faham ini dulu. Orang tanya pesapa Anwar strik sangat tuan tata kelola dan anti rasuah. Sebab saya nak selamatkan negara ini, nak jadi wakil rakyat, nak jadi exco, nak jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri, bukan nak sakau duit orang. Jaga hormat. Bila kita betulkan yang ini, yang lain kita boleh baiki. Ya, banyak masalah rakyat. Penjawat awam, kalau orang penjawat awam, saya dah bagi tahu gajinya rendah. Dia perintah mesyuarat pun dia tak buat untuk gaji sebulan. Sistem pasaraan gaji penjawat awam, kemudian gaji pekerja. Esok saya panggil e-hailing, esok kan usah. Kerana orang yang Grab, Panda ni semua saya panggil. Saya nak tanya 3 tahun dia pernah panggil tak? Toke-toke besar dia bagi tahu, jangan bagi susah orang budak-budak muda kerja ni. Kalau dia tak buat, orang muda nak sokong dia sebab apa? Dah sokong, okay, alhamdulillah. Dah datang tak sokong, tak datang. Ini penting sudah. Ada masalah, kita kena cari penyelesaian. Dan untuk memajukan negara ini, kerajaan kena stabil. Ni matakan tiap tahun tukar Perdana Menteri. Ya, tambah pula Perdana Menteri bagus pula. Jangan tukar lah. Ini dah. Tiap bulan kita tukar. 3 bulan. Kalau tak jadi tukar, kita bubar parti kita. Ada pula mesti tukar dalam 6 bulan. Kalau tak tukar, aku cerai bini aku. Ha, benda punya politik ni.
apa salah bini dia? Belajar daripada Pakcik Anwar. Jadi Menteri Kewangan, bini sayang. Dipecat, bini sayang. Masuk penjara, bini sayang. Keluar penjara, bini kasih lagi. Lagi tua, lagi lama kasih. Ini duk kira nak cerai je. Ini otak tak over center ni semua. Jadi sebab itu sudah, kita kena nilai orang. Ini bukan daripada pakaian dia. Ini bukan daripada janji dia. Pada pelaksanaan kata-kata dia. Saya tanya 8 bulan ni, yang mana yang kita, jadi kata kita khianat kepada orang Melayu? Ya. Di mana kita khianat kepada Islam? Ya. Yang penting, jaga Islam, jaga orang Melayu, jaga China, jaga India, jaga Sabah, jaga Sarawak. Apa salahnya? Dan nak puas hati semua tak mudah. Orang Melayu tutut yang boleh mana Sabah, kita tolong. Saya pergi baru ni ke Pulau Pinang, Kolej Matrikulasi. Ada anak muda India, perempuan, dia mengeluh. Dan saya jawab apa? Saya jawab, kalau betul ada kes 1-2, bagi, hantar kepada Fadlina, Menteri Pendidikan. Kita akan cuba teliti dan selesaikan. Tapi media, kerana dia tak guna yang tu. Tapi saya kata, jangan ganggu kota. Kalau kita pakai kota, kita nak ambil hati 2-3 orang India, bergaduh pula dengan orang Melayu. Dah kata saya khianat orang Melayu. Jadi sistem kota tak apa. Tapi kalau ada anak Cina atau anak India yang dia rasa dia dapat 8A, 9A nak rayu, saya bagi Tuan Fadlina ambil kes itu dan bantu dia as individuals. Itu sebabnya mengapa dialog itu penting. Ada dulu Perdana Menteri berani turun dialog bagi orang tanya sesuka hati? Dia ada monolog. Satu haluan saja. Ya, kita kena dengar. Kadang kita setuju, kadang kita tak setuju. Jadi saya jelaskan, saya tak ada masalah ada orang kata, oh, budak ni tak patut tanya begitu, budak ni kasar, Anwar jawab kasar. Tak, tanggungjawab saya sebab bapa mesti terang kat dia. Dia ada hadapi masalah. Dia nak minta penyelesaian. Jadi tanggungjawab saya bagi tahu, kita mesti cari penyelesaian. Tapi jangan rombak prinsip perlembagaan, persefahaman. Jadi gaduh lagi. Itu saja yang saya cuba lakukan, ya. Jadi ini sebagai contoh saya katakan, pertama rumit nak selesai masalah. Kalau saya kata okey, saya setuju, bubar kota, dah bergaduh dengan Melayu ramai. Kalau kita kata kita kekal kota, tamu dengar pandangan you, dah orang India, Cina rasa tersinggung. Jadi ini hal yang sangat penting. Ya, saya harap kawan-kawan saya yang Melayu, Cina, India di sini faham apa yang patut kita buat. Setiap kes yang dibawa kita kena dengar. Kalau betul dia itu anak yang paling cemerlang, kita kena jaga dan pertahankan. Ini kerana disebut meritokrasi. Tetapi saya juga bagi pendidikan kepada anak-anak. Jangan cakap meritokrasi sebagai satu sistem. Sekolah menengah di Taman Medan dengan sekolah VI atau Malay College Kuala Kangsar, ada beza ke tidak? Ada. Jadi bila dia saing, fikirlah juga orang ini di Taman Medan. Bagaimana tentang di Manik Urai? Bagaimana Kapit, anak Dayak di Kapit, di sekolah menengah? Jadi ini yang kita katakan, jangan terlalu taksub dengan satu agenda. Mesti merit. Kita kena jaga juga. Sebab itu, bila dia sebut anak Bumi Putera yang dapat 2A dimasukkan, saya tengok ada yang dari Kapit. Yang sekolahnya naik, nak pergi, kena pergi dengan bot. Asrama penuh, tidak ada. Jadi inilah yang kita katakan dasar. Bagi saya, saudara, pilihan raya ini nak lantik wakil yang boleh kerja. Saya terima kasih ni, YB Hi ada, YB Maria ada, Ustaz Saiful ada, Alimi ada. Ini dia keadilan. Saya hentikan dia, lantik orang lain. Dia kerja dan komited macam itu juga.
ni setengah-setengah orang tak dapat jadi calon, dah jadi menteri, dah ambil tanah, ada saham, ada komisen, dah kaya, jadi menteri atas nama UMNO bertahun-tahun, atas nama keadilan bertahun-tahun, kemudian tak dapat sikit apaan, lompat. Kianat. Ya, ini masalahnya. Tapi saya puji kawan-kawan kita. Ya, tak ada sedikit pun. Nak rasa kerja itu. Dia rehatlah satu hari. Kita faham. Dia buat fihi pun. Satu hari dia sedia. Esok tu dah tertuah datang. You, saya salute kawan-kawan macam ini. Karena dia masa kesebangsa kita kena bawa perubahan dan dia bantu. Seperti mana orang bantu. Makhair mamanya. Berapa kali dah terlepas. Saya hantar orang luar. Kemudian parlimen saya hantar Chen Chung masuk. Sebab saya tengok tokoh muda. Bawa bagi harapan kepada kita. Dah boleh ke tengah ke di parlimen. Kemudian dulu Dewan Dan Negeri saya pergi Ustaz Samsul. Sebab dia Ustaz Reformasi. Ada jasa dia. Kena buang daripada masjid kerana dia sokong Reformasi. Jadi bagi dia laluan. Habisnya balik kepada pangkal orang tempatan Tangan Medan. Tak menang aja kau. Dah lama dia tunggu. Saya pun kesian tengok pada tahu. Tapi saya nak puji, bukan nak puji lah. Ni jumpa saya datang bila pun makan di warung ke, semain jumaat ke. Ya, dengan selesa, dengan hormat, tak ada masalah sama sekali. Kemudian kita ambil Dr. Fahmi. Orang kita, oh dia orang baru. Baru apa? Dia ini start mula. Kerja dengan saya di Pejabat Ekonomi Selangor. Nasihat. Saya jadi penasihat. Dan dia staff di situ. Membantu. Dan oleh itu terlibat dalam kegiatan politik, walaupun tak semua orang ke depan. Kalau semua orang ke depan, macam mana saya ni presiden terlepas ya lah. Jadi orang kata Kedah, orang Kedah kata kuai-kuai lah. Kadang maki orang ni tak payah. Kita politik cakap tegas boleh, tetapi jangan maki hamun. So dengar ceramah Anwar Kianat. Anwar bodoh. Hari malam dua hari sudah Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri dia bodoh. Allahu Akbar. Yang dulu dia kata apa? PM tepi. PM tepi. Sekarang saya dah tegak macam tu. Jadi saya nak nasihat, jangan sombong sangat. Ya, tak apa. Ya, dia bagi kritik tak apa. Takkanlah saya buat semua betul. Boleh tegur, boleh bagi pandangan, ya? Tetapi janganlah hina, bodoh, penipu. Semua saya cakap penipu. Termasuk ni Infineon. Infineon ni syarikat Jerman yang besar, yang teknologi tinggi. Memang dah lama di Kulim Hightech. Kulim Hightech itu projek kerajaan persekutuan. Dana kerajaan persekutuan. Infrastruktur kerajaan persekutuan. Bawa pelaburan kerajaan persekutuan. Cuma di Kulim Kedah. Baik. Infineon nak labur 5 bilion euro. 5 bilion euro berapa, Peter? 25 bilion, nasib baik Peter Anthony dia orang Sabah. 25 bilion ringgit. Saya jumpa, dia datang jumpa saya dalam sebulan setengah yang lalu. Sebab dia kata ada cobaan saingan dari beberapa negara termasuk Amerika Syarikat yang memohon supaya pelaburan itu sampai ke sana. Jadi dia datang, ada beberapa soalan dia. Pertama, dia nak tahu kerajaan ini stabil atau tidak. Saya jawab stabil. InsyaAllah kalau saya sihat dengan Barisan Nasional, dengan dukungan UMNO, PH tentunya, GPS, GRS, T
tidak ada masalah sama sekali untuk saya kekal selama 5 tahun. Kemudian dia tanya, macam mana dasar ekonomi? Kemudian saya bagi draft Malaysia Ekonomi Madani dalam bahasa Inggeris, baca. Kemudian dia tanya, bagaimana tentang perkembangan golongan pelampau agama yang bangkit? Saya kata, tak apa, pilihan raya dia bising-bising sikit. Lepas pilihan raya ni, kita tahu macam mana nak jaga dia. Lepas itu, baru dia bawa mesyuarat lembaga di Jerman. 4 hari yang lalu, lembaga buat kenyataan bahawa kami telah dengan ini memutuskan untuk melabur 5 bilion euro, 25 bilion ringgit di Malaysia. Menteri Besar Kedah, sekali lagi, Anwar peripu, Anwar bohong sebab dia dah pergi 2 tahun dulu, dia orang dah bagi tahu dah melabur. Ini apa ni? Google tengoklah, kalau hantar hati Google, suah nak Google. Keputusan itu 5 hari yang lalu. Dan ahli lembaga eksekutif yang datang jumpa saya, dia bagi tahu masa itu, saya dengan Tengku Zafrul, saya panggil Tengku Zafrul ke ofis, dia kata, please do not announce yet. Subuh, kerana kita belum ada keputusan tamat, kerana pelawaan negara-negara lain. Dari kita tak, sebab tu kita tak umum sama sekali. Kalau tengok dalam website saya, saya hanya katakan dia datang jumpa dan kita bincang tentang kemungkinan pelaburan. Saya tak kata dia nak melabur sebab dia bagi tahu saya, decision hanya pada bulan akhir bulan Julai. Tapi Menteri Besar Kedah kata, dah, dia dah pergi sign dah 2 tahun sudah. Tapi nak berkelahi dengan orang macam tu pun tak guna dia. Ya. Dah, saya dah minta kalau ada orang Kedah, saya nak abang betul. Takkan yang ini ni boleh cek. Bukan pakai saya cakap, cek Google tengok keputusan itu 4-5 hari yang lalu. Itu yang kita sambut lepas tu. Jadi saudara, bila kerajaan ni stabil, orang datang. Bila dia datang, ada pekerjaan, 5,000, 8,000 pekerjaan. Ramai yang menganggur masih ada, atau kalaupun bekerja, gajinya rendah. Bila ada competition, pelaburan lama lagi banyak, pendapatan lagi tinggi. Itu Infineon. Tapi yang lain ada lagi, Jili, tahu Jili kan yang Proton, saya buat Proton. Dan menteri pakai kereta lain lagi orang marah, kena pakai Proton, nasib. Baik, saya jumpa dia di Beijing, dia datang jumpa di KL, di Putrajaya. Kemudian 10 hari dulu yang lalu, dia tulis surat, 10 muka surat. Anwar pembohong. Saya boleh buat keluar surat tu, tapi saya nak jawab dulu, baru saya nak edarkan kalau dia minta. Senang je, hari-hari saya ni, Anwar, bodoh yang yang kata saya bodoh, cuba tengok cermin dia dulu. Tapi saya tak mau jawab. Kemudian tipu, tak tipu sudah. Saya ada surat tu dan dia kata, kerana kerajaan ini stabil dan insentifnya baik, maka Jili bersetuju untuk meneruskan pembukaan dan pelaksanaan Automotive City di Tanjung Malim dengan dana permulaan 10 bilion ringgit. Saya boleh cerita banyak lagi. Ini yang kita kena buat. Sudah, saya nak tanya, apa kerajaan bersatu PAS boleh buat lebih-lebih? Tak. Ya. Dia boleh janji langit dan bumi dan bulan. Ha. Kita boleh, kita pun suka janji juga. Saya di antara lagu yang saya suka, engkau laksana bulan. Ha. Tapi bulan tu bukan bulan pai. Saya nyanyi tengok, ada orang kata, tengok Anwar pun suka bulan. Bulan itu pak, bukan bulan itu. Jadi, kempenlah dengan baik. Tak payah maki, tak payah cerca. Kerana akhirnya kita kawan-kawan juga, keluarga juga. Jadi saya nak nasihat itu. Itu pertama. Keduanya, kempen untuk memberikan penjelasan. Janji yang menurut Sabah, sebab tu saya beritahu Surah Amir, Menteri Besar, kita dah umum, insya Allah kita menang, Amir Menteri Besar. Dia siapa dia?
Ha? Nak bagi ke Azmin? Oh, saya tak tahu Taman Medan Sofa Azmin kuat. Dah tak? Okey. Takkan nak bagi berpengkhianat? Itu sampai dia Dr. Yunus, pas. Haa, gasak lambat. Calon pun tak ada. Ya, kabur. You kata, saya tak kata. Jadi sudah, kita teruskan. Saya tak mau janji yang baru banyak. Walaupun Amir, Menteri Besar, dia umumkan beberapa perkara yang lama. Tapi yang kita buat, apakah lengkap semua? Banyak tak lengkap. Banyak belum selesai. Saya setuju. Harga barang kita kutip. Sebab itu masa Allahyarham Salahuddin Ayub, dia tekan. Saya puji dia sebab satu. Tiap kali mesyuarat, tiap kali jumpa saya, dia duk kira kos sara hidup. Dan nak selesai semua tak boleh dengan masalah bahagia international dan import dan ringgit pada ketika itu. Maka dia rahmah. Kedai rahmah, jualan rahmah. Apa macam-macam rahmah. Dia kata, saya pernah gurau dia selalu ni, tak ada nama lain daripada rahmah. Halimah ke, Azizah ke, tak ada ke. Tapi tengok, seorang yang betul-betul komit, committed. Jadi kita syukur ada tokoh yang seperti itu. Sebab itu bila hari pengguna baru ini, saya setuju dia buat jualan rahmah untuk tiap dun. Tapi baru berapa dalam 30 dun. Saya beritahu kerana kenang jasa Salahuddin, saya tambah 50 juta ringgit untuk buat jualan rahmah tiap dun di Malaysia. Jadi itu program kita. Macam Tibet. Saya tanya Elon Musk. Wah, Elon Musk lah. Menteri Ekonomi dulu kata, saya yang dah pergi. Tesla. Dia pergi. Dia jumpa ke Elon Musk. Dia jumpa pengurus. Kemudian Elon Musk datang ke? Ada pelaburan ke? Tak ada. Jumpa, ramai pemimpin dunia pergi jumpa Elon Musk. Tapi kita syukur Alhamdulillah, dia hubungi saya, dia kata dia nak cakap dengan Prime Minister Anwar. Of course, saya kata yes, of course. Kemudian dia beritahu saya, saya ikuti sejarah hidup dan liku-liku hidup Anwar Ibrahim. Saya pun rasa Alhamdulillah lah, ada orang ikuti. Jadi bila dia telefon, dia bagi tahu dia nak masuk ke Malaysia. Dia ada tiga, bukan ada Tesla, Starlink, SpaceX. Sudah. Untuk siapa? Untuk rakyat. Tak perlu saya nak pakai Tesla. Starlink tak payah, saya internet di rumah dah ada, tambah pula Seri Perdana. Seri Perdana lagi besar. Kena belanja, repair, bukan repair, nak perbaiki, percantikkan rumah itu masa Tan Sri Mahidin berapa? 38.5 juta ringgit. Ha, hidup Melayu. Hang hidup. Melayu lain yang susah macam ni. Bersing. Ya, sudah. Sebab tu dia tanya, dia kata tak, memang rumah tu teruk. Siapa kata teruk? Iyalah, ada sikit-sikit repair. Tak sampai 38 juta itu, tukar karpet. Tukar painting, tukar furniture dah cantik. Jadi saya pergi, saya tanya ni, furniture dulu mana? Semua dalam stok. Ya. Tapi bila pergi, gah tu, hidup lah hidup. Yang kawan-kawan peh ni pun, peh putih pun sokong. Ni apa ambil tahulah dulu. Yang kita ni jadi buk. Saya tak belanja. Saya tak ambil gaji Perdana Menteri. Ya. Ya. Oh, dia kata kerana Anwar dah kaya. Tak kena juga. Ni yang kaya-kaya yang tuan-tuan ni beliau-beliau dulu pun ambil juga gaji. Apakah kerana tak ambil gaji saya miskin? Tak miskin. Ni kereta ada. Tapi terbang bukan jalan pagi. Ha. Helikopter pun boleh pergi mana-mana. Dan tu dia orang sakit hati dengan tu. Jadi sudah. Tetapi tak payahlah membazir. Guna duit rakyat. Nak cantik-cantik cerah mana lagi? Sudah. Ha, ini kenyataan dia. Di antara apa yang mereka janjikan, kemudian guna pula alasan agama, alasan Melayu, dan kita diperbodohkan.
Oh, sebab DAP. Kita ini rosak sebab DAP. Anwar ini jadi kakas kepada DAP. Anthony Look arah dia. Sudah. Anthony Look itu seorang tokoh DAP yang mengetuai 40 ahli parlimen. Saya orang Melayu, saya tidak suka hina sesiapa. Tetapi ketua kerajaan hari ini saya. Tapi saya bekerjasama dengan semua parti yang di dalam kerajaan perpaduan. Datuk Seri Zahid, Timbalan Perdana Menteri bersama Datuk Seri Fadilah. Sebab apa saya sebut Datuk Seri Zahid? Walaupun dia diserang kuat kerana dia berani ambil keputusan yang pemimpin UMNO lain tak berani. Apa dia buat? Gon Mahathir panggil dia, bubar UMNO. Kalau tak bubar, nasib hang lah. Akan kena tekanan. Apa keputusan dia? Zahid kata dia tidak ada hak untuk bubarkan parti kebangsaan yang punya sejarah besar dalam negara kita. Kemudian Mahathir dan Muhyiddin ambil keputusan nak haramkan UMNO. Saya bukan UMNO. Bukan tegak UMNO, saya lawan UMNO dulu. Tapi dulu saya timbalan presiden UMNO, jangan lupa. Okey, baik sudah. Tetapi kalau kita tak setuju, pernah nak haramkan sebab apa? Ya? Walaupun kita tak setuju dan berapa banyak tindakan kita lawan, tetapi dia ada sejarah. Dia melahirkan Dato' Ong Jaafar, Tunku Abdurrahman Putra, Tuan Razak, Tuan Dr. Ismail. Ini semua tokoh-tokoh kebangsaan besar negara yang dihasilkan oleh UMNO. Jadi kalau tak setuju dengan UMNO, lawan dia. Sekarang apa nak haramkan? Tapi poin itulah fikiran dia. Kalau dia menang, itulah perangai dia, saudara. Sombong, angkuh, zalim. Sekarang dia panggil kita zalim. Ha? Zalim sebab apa? Sebab hadapkan dia mahkamah soal rasuah. Bukan keputusan saya. Saudara, saya masuk keluar penjara, duduk dalam penjara hampir 11 tahun. Dah jadi Perdana Menteri bukan kerja saya nak zalim. Saya nak jadi seorang Perdana Menteri bersama rakan-rakan saya, adil, jaga rakyat, jangan sakau dengan rakyat. Dan ini saya cakap betul-betul. Buat apa Allah uji begitu teruk? Bukan mudah bagi saya. Memang teruk. Bukan saja saya, Azizah, anak-anak dan keluarga dan rakan-rakan dalam perjuangan. Bukan saya nak jadi Perdana Menteri sombong, zalim pada orang, hina orang, tidak. Sebab tu saya tak suka hina orang. Saya orang Islam. Agama saya tak ajak hina orang kerana warna kulit, kerana kaum. Kalau dia buat betul, sokong. Apa salahnya? Saya buat sekarang. Peruntukan untuk Islam kita tambah. Peruntukan untuk mengangkat martabat bahasa Melayu saya tambah. 83 bilion untuk Felda. 98% orang Melayu saya luluskan. Dan semua ini Anthony Look dari pihak DAP bukan saja tidak bantah, bahkan dia sokong kerana dia faham keperluan negara ini. Kenapa nak hina orang? Kalau dia menentang ada alasan. Sebab apa kita nak, kita boleh hujah? Ini dia bagi kerjasama. Mengapa kita nak hina dia? Takut. Saudara, ini masalah kompleks. Kalau kamu itu korup, kamu itu tak cerdik, kamu akan takut pada orang lain. Ya. Tapi kalau kita bersih, betul-betul tolak rasuah, tak boleh beli kita, kita tak takut. Hang Tun ke, hang ada bilion ke, I don't care, I have to make this. Ini susah. Ya. Dan saya sebenarnya tidak, bila saya orang tanya saya, Anwar, apa ni pasal kemiskinan tegar, nak noktahkan, nak selesaikan masalah kemiskinan tegar? Kemiskinan tegar ni maknanya, ramai di sini miskin. Kemiskinan tegar ini, kalau ada Taman Medan bagi senarai, kita akan selesaikan macam mana? Beli susu anak,
baru lahir tak cukup uang. Uniform sekolah tak cukup uang. Itu kemiskinan negara. Sudah nak suruh saya, Anwar, boleh lena elok sebagai Perdana Menteri, bangga dengan kedudukan, dengan pujian kepada orang anak-anak kita begitu rupa? No. Saya kata tahun ini 2023, dengan apa cara juga, semua menteri, semua jabatan mesti selesaikan masalah kemiskinan tegak tahun ini juga. Saya tak cakap soal bersutan dan bangunan tertinggi, jembatan paling panjang, itu bukan keutamaan saya. Pertama mesin tegak, kedua sekolah-sekolah, sekolah Taman Medan buat laporan tandas rosak. Satu negara ini anak kita belajar tandas kotor dan rosak banyak. Sekolah Melayu, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah Arab. Dan kita rasa bangga. Hidup Islam, hidup Melayu. Ha, kamu sekolah anak kamu belajar dengan tandas tak repair pun kamu tak sempat tahu. Nak jadi pemimpin kena ambil tahu. Tak sempat melawat, panggil mereka tanya. Tiap tempat saya tanya, tanya untuk sekolah ni. Sekolah mana? Sekolah Menengah Kebangsaan Teluai Timur Jeneri, kawasan Sanusi. Tanda berapa rosak? 4. Saya turun helikopter di Dungun sebelah sekolah, jumpa guru besar. Berapa rosak? 2. Berapa boleh pakai? 2. Seluruh negara. Jadi kau tanya saya, sebelum cakap yang tinggi-tinggi ini, selesaikan masalah anak-anak kita dulu. Sekolah, klinik. Kemudian, sebab apa orang tertarik ke Malaysia? Sebab negeri ini aman. Siapa jaga? Polis dan tentera. Kamu ambil tahu ke rumah polis macam mana? Rumah polis, kuartus polis itu 10 tahun tandas, bumbung bocor. Jadi saya tengok teruk betul. Eskom, tempat kita diserang oleh gerombolan pengganas di Lahad Datu, ada kawasan Eskom. Rumah dalam keadaan paling teruk. Saya tengok gambar rumah, apply dah bertahun-tahun lah, tidak diluluskan. Saya tengok surat itu, saya telefon Ketua Poli Negara, cakap dengan Saifuddin Nasution, sahkan. Dia kata sah, saya lulus RM40 juta pada masa itu. Rumah polis keseluruhannya RM200 juta untuk tahun ini kita belanja. Tentera, rumah tentera RM200 juta kita bagi. Cukup? Tak cukup. Tapi satu permulaan. Sudah ini kita buat. Getah, pekebun getah. Tak adalah pekebun getah di Taman Medan ni. Tapi keluarga kita ada. Ya. Jadi saya kata tak boleh. Yang mereka itu kalau di Kedah banyak sokong PAS, tapi tak naik harga getah. Saya di Tambun tak ada kebun getah, tapi itu rakyat saya. Jadi sebab itu saya naik terus ke RM2.70 bila saya jadi Menteri Kewangan. Pesawah padi begitu juga. Saya Selasa saya umum di Krian, kemudahan-kemudahan tambahan. Pekerja-pekerja yang kita beri kadang hari raya 300, baru ini 100. Itu kita cuba sedaya upaya bantu mereka. Jadi saya harap saudara ni yang baru dia datang, dia boleh sambung. Saya nak pergi ke, bukan, dia fikir Ulu Kelang je. Ulu Kelang lah sebenarnya, ke Ampang dulu, Ampang. Jadi saya saja terangkan satu persatu yang kita cuba buat. Karena bila jadi kuasa, ada kuasa, masa ni lah nak buat. Ini bila ada kuasa, bagi ke anak, bagi ke bini, bagi ke menantu, berbilion-bilion. Bila hilang kuasa, saya nak tolong Melayu. Tu pun ada berjaya, bawa pula. Pakai pula baju pef, pakai lebay pula. Mana ni? Masa dia perintah, pasal tak buat. Bantu habis-habis orang Melayu. Kalau yang benar betul, saya tak masalah orang Cina. Saya nak beritahu, repair sekolah 75% sekolah Melayu.
Ada sekolah Tamil yang rosak, kita repair. Ada sekolah Cina yang rosak, kita repair. Ini cara dia. Tapi yang untung banyak semua Melayu, sebab sekolah Melayu ni paling teruk. Macam repair rumah polis, 80% tu orang Melayu. Tapi pemimpin hidup Melayu. Masa hang, hang lah tu. Masa kamu perintah, kamu tak fikir ini semua. Dah hilang kuasa, nak hidup Melayu. Ini termasuk mantan-mantan menteri. Menteri kita yang lompat macam tu lah. Ya. Yang macam ni semua ni. Saya tak kata. Masa ada kuasa, tak buat. Bangga dengan kedudukan mereka. Ini yang lompat daripada UMNO. Menteri kena masuk satu gapai. Wah, kempen. Kita buat ni, tak buat ni. Hang 10 tahun jadi menteri. Hang dah kaya dengan komisen. Pasal apa masa hang kuasa, hang tak buat untuk tolong orang susah, orang di bawah ni. Waktu saya bagi ingatan tiap ahli juara jemaah menteri, do your best. Kalau ada menteri, menteri besar, exco dalam kerajaan perpaduan ini, kalau ada bukti sahih curi duit rasuah, saya takkan terajang dia dulu. Yeah. Jangan cabar. Ya. Dan yang cakap banyak yang atas-atas lagi-lagi peringat. Oh, zalim. Zalim apa? Apa saya cari masalah ni, Nadir Bumi di Kedah? Itu salah saya. Kamu singgung Sultan Selangor. Salah saya. Yang lapor siapa? Dewan Diraja. Yang minta ampun siapa? Ketua PAS Selangor. Apa titah tuanku? Tak puas hati. Tak selesai. Kemudian yang tangkap siapa? Polis. Yang dakwa siapa? Peguam Negara. Yang salah Anwar Ibrahim. Kalau mulut celupa, kerana pulut santan, esok kamu tangguh. Kamu tuduh Amiruddin pakat dengan Vincent Tan berjaya lain. Saya bagi tahu immediate phone saman. Kemudian berjaya pun saman. Saudara, orang-orang yang langgar tata susila, hilang adab, fitnah orang, biar dijawab di mahkamah. Dan kalau salah, bilik saya di Sungai Buloh masih kosong. Siapa putuskan? Bukan saya. Itu hakim putuskan. Tetapi saya nak ingatkan, jangan salah guna kuasa kita. Allah bagi kita ruang bebas bercakap. Bercakap apa yang kita mampu dan percaya boleh buat. Kawan-kawan Taman Medan dan sekitarnya, calon Sultan Fahmi pun ada. Lagi calon mana? Dua saja. Dan tentu ini. Amir pun dia bertanding juga. Tolonglah fikir untuk kebaikan kita di Selangor. Kita ada kerajaan negeri yang kuat dan kita ada menteri besar yang cuba dan ikhtiar sedaya upaya untuk memperbaiki nasib. Jadi, buatlah yang sebaiknya dan saya percaya kita akan catat kejayaan yang baik. Dia katanya kesian lagi ni. Berapa lama dah terlepas. Dia kali ni nampak-nampak terlepas nasib baik ada Anwar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.